Pernahkah kalian melihat burung sagi yang gagah? Burung-burung ini benar-benar unik. Yang paling menarik perhatian adalah apa yang mereka miliki tepat di dada mereka selama ritual kawin. Burung jantan akan melakukan pertunjukan menggembungkan dua karung isi udara besar yang menciptakan tonjolan unik. Kantong udara ini adalah alat musik mereka. Instrumen yang menghasilkan suara memesona yang bergema dan menjadi lebih baik saat kantung udara mengembang. Suara khas sebagai panggilan untuk menarik perhatian betina yang dikeluarkan pada pagi dan sore hari selama proses pertunjukan. Pejantan melakukan tarian rumit memamerkan kantung kuning mereka untuk menarik calon pasangan, dan inilah yang paling menarik. Ini bukan sekadar pertunjukan, tetapi sebuah kompetisi burung betina memilih pasangannya berdasarkan intensitas dan kemahiran pertunjukan. Tidak hanya pada manusia yang selektif dalam memilih pasangan, para betina dari burung sagi grouse ini juga menyeleksi pejantan mana yang paling atraktif menurut mereka untuk dipilih menjadi pasangan. Sehingga akan mendapatkan keturunan dengan karakteristik terbaik. Untuk sukses dalam bereproduksi, jantan harus melakukan atraksi semenarik mungkin. Namun, ada lebih dari sekadar gerakan mereka yang berjalan mondar-mandir. Burung belibis sagi berperan penting dalam ekosistem. Burung pemakan sagi yang berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati di habitatnya. Mereka bukan sekadar penari, mereka adalah pemain penting dalam keseimbangan alam lingkungannya.